Get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Nah, di video kita hari ini, saya mau rekomendasi pemain-pemain terbaik lagi guys. Sekarang akan kita bahas posisi striker atau ST terbaik guys. Lebih tepatnya 10 striker terbaik di FC Mobile saat sekarang ini ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke rekomendasi-rekomendasinya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya guys. Dan jangan lupa untuk dikasih like-nya juga ya. Oke, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa basa-basi channel-channel lagi, langsung saja kita menuju ke daftar pantauan guys. Oke, tapi terlebih dahulu disclaimer terlebih dahulu guys. Tidak mengesampingkan untuk striker-striker yang ada di FC Mobile saat ini. Ya ini dia untuk striker-strikernya. Jadi untuk striker-striker ini bagus-bagus semua guys. Terutama dari OVR 99 ke atas. Tergantung Evo dan juga level latihannya guys. Ini pemain-pemainnya bagus-bagus semua seperti Harry Kane dan lain-lain ya. Ada Messi juga. Jadi saya sudah memantau terbaik dari yang terbaik 10 pemain terbaik berposisi sebagai ST sejauh ini guys, striker terbaik top 10 striker terbaik ya yang sudah saya pantau dari banyaknya striker-striker di FC Mobile saat sekarang ini. Jadi untuk semua-semuanya ini bagus guys, terutama 99 sampai dengan ke atas. Oke, ini dia 10 pemain terbaik menurut saya berposisi sebagai ST. Yang pertama atau nomor 10 yaitu OVR 97, di sini ada Alexander Isak guys yang OVR 97. Jadi saya masukkan ke nomor 10, ini mantap sekali guys dengan kaki 5/5 nya dan untuk tinggi badannya. Ini sudah lama kemarin saya pakai ya, ini sangat-sangat GG sekali. Apalagi Evo-nya, Evo merah ataupun emas, ini lebih GG lagi guys. Dan level latihannya maksimalkan ya untuk level latihan dari Isak ini. Supaya lebih gacor lagi guys. Ya ini bagus sekali untuk Isak. Ya minimal Evo merah dan Evo oranye kalau bisa guys. Level latihannya level tinggi juga. Agar gameplaynya maksimal. Oke, kita lanjut ke nomor 9 yaitu ada Van Basten. Van Basten yang ikon Euro. Ini masih bagus guys terutama di bagian menembaknya. Ini GG sekali ya setelah beberapa striker yang muncul, Van Basten masih sangat-sangat OP guys. Oke, ini mantap sekali untuk Van Basten. Oke, bisa lenceng juga, kaki 5/5 guys. Saya suka striker yang kakinya 5/5. Minimal 4/5 lah untuk striker ya. Oke, ini mantap sekali. Jadi saya sarankan yang lagi cari striker, ini Van Basten menjadi salah satu opsi guys. Oke, minimal Evo-nya, Evo merah lagi-lagi ya. Karena gameplaynya akan maksimal Evo merah dan Evo emas. Dan nomor 8. Nomor 8 ada Johan Cruyff. Johan Cruyff yang TOTS icon. Ini mantap sekali guys untuk Johan Cruyff. Ini salah satu card terbaik Johan Cruyff sejauh ini. Dengan kecepatan dan juga menembak 100 ya. Giring bola 103. Kaki 5/5 juga. Stamina oke. Dan trigo cekan full bintang 5. Untuk Johan Cruyff dan ada trade playmaker juga untuk Johan Cruyff ini dengan trade tinggi terendahnya. Ini tipikal striker murni guys untuk Johan Cruyff. Oke, mantap sekali. Dan Evo-nya Evo merah lagi-lagi ya. Saya sarankan Evo merah guys untuk Johan Cruyff ini. Dan nomor 7. Nomor 7 ada Eric Cantona yang retro icon. Ini masih bagus sekali guys, sangat-sangat bagus malahan ya. Ini tipikal striker badak dan striker body-body dan juga striker penyundul kuat. Ini untuk Eric Cantona, striker brutal ya, striker pembegal, ini mantap sekali guys. Ini ada penyundul kuat, tembakan sisi luar kaki, ini gigi sekali untuk jadikan striker tunggal guys untuk Diego atau Eric Cantona ini maksudnya. Oke, ini sangat bagus, stamina oke, trigo cekan full, bintang 5. Oke, kaki 4/5 ya minimal ya. Kaki striker 4/5 guys. Mantap sekali untuk Eric Cantona. Oke, 400 jutaan Evo merahnya. Ya, untuk harga sekarang lagi tinggi-tingginya guys. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 ada Rudi Völler, card baru anniversary icon.
ini juga masih bagus sekali guys, apalagi ada trade penyundul kuatnya juga. Dan stamina full bintang 5, jadi gocekan bintang 4 GG ya untuk Rudy Fowler yang kecepatan dan menembak 107 GG sekali guys. Oke, ini trade-nya ya. Oke, masuk ke nomor 6 list dari saya untuk Rudy Fowler dengan kaki 4/5 nya juga. Oke, untuk harganya sekarang lagi tinggi-tingginya guys karena card baru ya untuk Rudy Fowler. Dan nomor 5 ada Pele, legenda Pele, ini mantap sekali guys. Dari giring bolanya ini merupakan striker lincah juga dengan stamina oke, dan trik gocekan bintang 5 guys untuk Obrigado Pele atau Pele sang legenda. Ini car retro ikonnya bagus sekali ya, udah trade tendangan pisang juga dan harganya 700 jutaan. Oke, lumayan ya untuk harga Evo merahnya. Selanjutnya nomor 4, nomor antap ada bintang Cristiano Ronaldo God nomor 1 Cristiano Ronaldo. Ini GG sekali guys ya, ini unggul dari trade-nya yang sangat bejibun ini guys, mantap sekali dengan ada penyundul kuat, terima kasih si luar kaki, tendangan bebas menyentir kencang, ini mantap sekali ya untuk Ronaldo, Cristiano Ronaldo yang retro. Ini mantap sekali dengan menembak 106 nya stamina oke, trigocekan bintang 5 juga. Oke, dengan harga yang cukup mahal 800 juta ya untuk Evo merahnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tiga besar guys, tiga besar nomor tiganya yaitu ada Eusebio yang Aula legenda. Ini mantap sekali untuk Eusebio, striker lincah, striker cepat ya karena ada penggiring bola cepatnya ini guys. Striker kalau ada penggiring bola cepatnya sangat-sangat OP. Sangat-sangat OP. Oke, ini di spam step over dan juga heel to heel, ini mantap sekali untuk Eusebio. Tidak bisa dikejar oleh back-back tim musuh. Apalagi kakinya 5/5 dan menembaknya 107. GG sekali untuk seorang Eusebio ikon Aula legenda dan harganya 670 jutaan untuk Evo merahnya. Oke, lumayan. Dan nomor 2 Ronaldo Nazario guys. Dan ada trade penggiring bola cepatnya juga ya. Ini card perfect lah ya. Nomor 1 nomor 2 ini langganan untuk Ronaldo Nazario, card terbaik striker sejauh ini guys. Ada trade penggiring bola cepat juga, stamina oke, trigocekan bintang 5 juga. Oke, nomor 2 saya masukkan untuk Ronaldo Nazario ini. Dengan kecepatan 108, menembak 106 ya GG sekali. Dan untuk harganya juga sangat-sangat GG guys. Dan nomor 1, number 1 yaitu Kylian Mbappe, card baru. Ini mantap sekali guys, kecepatan 116, menembak 108, ngumpas 88, giring bola 109, fisik 87. Ini mantap sekali untuk seorang card baru Kylian Mbappe yang berkostum Real Madrid anniversary. Oke, mantap sekali guys. Ini card yang sangat langka nampaknya ya, mahal sekali ya. Kalau kalian dapat digacha ini hoki sekali guys, hoki seumur hidup ya Mbappe ini. 2M untuk harga no evo-nya. Oke, banyak yang mau beli tapi tidak ada yang mau jual, harganya 2M-an guys, 2M lebih ya untuk pilihan Mbappe yang anniversary ini. Oke, ini dia 10 striker terbaik versi saya sejauh ini di FC Mobile. Di FC Mobile, mantap sekali guys, ada Kylian Mbappe sebagai pemain termahal saat sekarang ya, Kylian Mbappe. Ya, mantap sekali. Nomor 2-nya ada Ronaldo, 3 Eusebio, ada Cristiano nomor 4, nomor 5 Pele, Fowler, Cantona, Johan Cruyff, Van Basten, dan ada Isak untuk chip bisnya, guys. Oke, tidak memungkiri pemain-pemain lain ini GG semua, guys. Terutama yang OVR 99 ke atas, jika kalian dapat gacha ini bagus sekali. Seperti Diego Jota ini mantap sekali, dan Mbappe yang bertopeng juga bagus sekali, guys. Untuk jadikan striker tergantung Evo dan juga level latihannya. Messi juga bagus guys, Haaland bagus sekali, Harry Kane, Paraselia ini juga bagus yang Euro Moment ya. Oke, Ronaldo yang Euro Moment juga bagus ya, bagus-bagus tergantung Evo dan juga level latihannya. Saya tekankan sekali lagi. Jadi ini 10 pemain terbaik menurut saya. Jika kalian ingin membeli salah satunya ya silakan ya. Oke, sepertinya itu aja guys untuk video kita hari ini. Jika kawan-kawan semua menyukainya, jika ada juga yang ingin ditanyakan ya, silahkan juga ketik di kolom komentar di bawah. Dan jika ada yang salah atau kekurangan guys, saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau menambahkan juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
kita diskusi sama-sama di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay cool, stay awesome, dan bye-bye, dadah semua.